Tapi rumah Ali Lida itu nggak ada retak-retak ya? Retak-retak. Itu tema papan atau apa itu ujungannya itu? Rumah Ali ini retak-retak juga kena akibat gempa ini ya, teman-teman ya. Retak-retak semua ya? Ada retak-retak begini. Biar retak-retak gini, Mak. Ini lihat. Oh, ini rumahnya Ali. What is? What is? Amin. Mana? Sama. Selamünaleyküm arkadaşlar. Buyurun gel çay içelim. Buldum. Türk kültürü çay. Benden badem. Öncelikle badem yiyelim. Baba anne lagi. Kami lagi ngeteh, lagi makan almond. Ini adiknya Ali. Ali paling kecil ya? Iya, paling kecil. Kelas 1 SMA. Paling kecil. 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 Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah menonton channel Ojali TV, yang sudah subscribe, like, dan yang komen-komen. Saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung. Tentunya tanpa teman-teman semua, channel Ojali TV tidak akan berkembang. Wait, Agus, you always in. Aku tidak lihat. No, kamu, aku juga. Wait. Selamat kepada Paman Burhan dengan tim channel YouTube Ojali TV. Not that. Ali sendiri juga. Ali sendiri. Ali sendiri juga. Aku benar, but you. Eh, teman-teman. Not that. Okay, teman boleh. Aku. Jadi ini kita dapat kabar duka dari Turki. Ya mudah-mudahan Ali keluarga di Turki ya sabar, tabah menghadapi cobaan ini ya. Kita musibah nggak ada yang tahu ya. Musibah nggak ada yang tahu. Iya, iya. Yang paling penting ya kita masih bersyukur, masih diberi kesehatan, terutama Ali dan Lida tanpa ada halangan apapun. Tapi rumah Ali Lida itu nggak ada retak-retak ya? Retak-retak. Itu tema papan atau apa itu ujungannya itu? Enggak, itu ini retaknya kayak gini dia. Pik deh. La ilaha illallah. Ini retak-retak semua ya? Ada retak-retak gini. Biar retak-retak gini, Mak. Ini lihat. Oh, ini rumahnya Ali. Rumah Ali ini retak-retak juga kena akibat gempa ini ya, teman-teman ya. Ini kita lihat kondisi rumah Ali. Ah, ini sama juga. Ah, retak-retak itu. Ini juga ya. Nere. Iya, karena ya kami pun itu pelaponnya, pelaponnya. Iya, pelapon. Pelaponnya ini retak-retak dan telepon. Ya Allah. Ada mungkin telepon. Ah, itu kondisi rumah Ali. Ini juga. Ini juga ya. Nampak dan tengok dari apa aja, dari
Ah, gitu aja posisinya, udah. Kondisinya gitu aja. Ah, wih. Udah. Tapi begitu, rumah Ali enggak tingkat ya? Enggak tingkat, cuman dia pang gimana ya bilangnya? Dia ya. Tinggi gitu rumahnya. Oh, tinggi ya batu semua. Rumah itu Ahmed hancur rumah mertuanya, ayahnya. Rumah Yuli, iya, rumah mertua Kak Yuli ya. Hancur rumahnya. Itu pas itu di kalau mertuanya itu ditinggal di mana mertua Yuli? Apa mah? Mertua Yuli itu di tempat pusat gempa itu ya? Enggak, pusat gempanya ke Haraman Maras, cuman mertuanya Kak Yuli dekat rumahnya. Dekat sama ke Haraman Maras. Pak, tapi untunglah orang Yuli pun, padahal Yuli pun di apartemen orang itu kan tinggalnya kan. Tapi Kak Yuli kan di Istanbul, di iyalah. Di mana? Istanbul. Yuli kan? Istanbul. Sekarang pergi Istanbul. Daerah Istanbul, Istanbul. Daerah Istanbul itu enggak ada kena. Guncangannya pun enggak ada. Enggak ada ya? Berarti jauh itu ya berarti ya? Enggak. Jauh. Kalau dari Istanbulnya itu jauh. Dia bagian apa? Timur, bagian barat ya, Alex? Bagian apa ya kemarin? Barat apa? Mau ikon ya? Yeah. Timur Turki gempa. Jadi ini lagi. Jadi bagi daerah Istanbul sana nggak ada kena. Istanbul, Ankara nggak, Ankara juga enggak, iya. Karena jauh dia. Aduh. Ya oke. Jadi apa itu ya? Tadi bilang tadi. Lagi ngapain? Makan ya. Lagi makan. Lagi ngeteh sama makan almond. Agak ini cahaya ya. Iya. Iya. Baba. Lagi ngeteh. Baba aneh lagi. Kami lagi ngeteh. Lagi makan almond. Ini adiknya Ali. Itu adik paling kecil ya? Iya, paling kecil. Kelas 1 SMA. Paling kecil. Orang itu enggak ada nonton, enggak tahu. Enggak pernah nengok orang itu? Pernah, kami nengoknya ini di TV langsung di TV? Kan di TV bisa YouTube juga. Kami kalau nonton bareng-bareng gitu langsung nonton di TV. Iya. Kan banyak cerita apa namanya video-video orang itu orang tuh. Iya lucu ketawa. Nanti cerita-cerita sama keluarganya, sama paman, adiknya semua cerita. Ini di Indonesia begini-begini gitu ya. Iya. Iyalah. Makan buah-buahan Indonesia. Nah, itu makan apa aja? Apa mak? Itu makan apa aja? Ini makan. Ini ngeteh. Ini almond. Kacang. Ini dia ini yang jadi kupas. Kacang-kacang gitu ya? Almond yang biasa untuk coklat itu yang dibuat di coklat cangkibar. Kan ada yang pakai almond kan, itulah dia almond itu. Orang yang kasih cuci dengar ya, aku punya buat iya. Apa coba Ali ngomong bahasa Turki. You say speak
YouTube'a video atacak şimdi bu konuşmayı. Yani Türkçe mi konuşsun diyor? He, Türkçe konuşsa en azından Türkçe olarak da. Hem Endonezya hem Türkçe olduğu için istersen biraz daha ilgi gösteriyor. Tabii. Konuş Türkçe, Endonezya, English is okay. Ama you always always speak. Always speak. Ya, biliyorum biliyorum. Aynı talk. Ya video atıyor ya kendisi şey YouTube. Because YouTube just aku bicara Selamünaleyküm arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim. Kultur, Türk kültürü, çay, andan badem. Buyurun birlikte badem yiyelim. Jadi ini kultur Turki selalu minum teh setiap dalam sehari itu bisa 4 sampai 5 kali minum teh dan ini makan almond. Biz Türk halkı her gün çay içeriz. Çay bizim kültürümüz. Günde 3 defa belki 4 defa çay içeriz. Valla ben bilmiyorum ya. Enaklah makan-makan terus enak. Makan-makan enak good. Yang penting Ali tetap bahagia selalu, nggak buat menyenangkan hati keluarga dari Indonesia, mendoakan ya mudah-mudahan Ali what is amin. Mana sama ini enak tenan, panganan enak tenan, panganan Riko enak tenan wa. Cukup sudah. Teringatnya, ini udah masuk Isa udah ajan, nanti disambung lagi lah ya. Iya mang. Masuk ya, Isa. Aman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan terus ya Ujali TV makin sukses dan Ali dan Rida juga senantiasa bahagia selalu ya. Amin. Amin. Berkat usaha kita semua. Amin. Amin insyaallah. Iya.